bersama saya Verani. Nah, kali ini aku ditemenin lagi sama Kak Citra. Halo, Vi. Dan hari ini kita akan mempraktekkan imam mengalahkan ruli. Seperti apa gerakannya? Yuk. Pada saat dia di atas, waktu itu Ruli udah dapet posisi guard, tapi dia masih open guard ya, jadi dibuka sehingga Imam bisa bangun. Mungkin karena dia atlet jujitsu kali ya, jadi dia langsung ngambil kesempatan ini, ingetnya pengen kuncian aja langsung nih, di lock badannya mau ambil heel hook. Nah, kakinya keluar, di reverse, dapet kaki yang satu lagi, heel hook juga. Nah, jadi pada saat itu badan udah dikunci, kaki udah dikunci nih dua-duanya. Sebenarnya enak sih dia mau ngambil kanan kiri, udah pasti dapet dua-duanya. Nah, tapi waktu itu Imam ngambil dari sisi kanan. Nah, ini kalau mau ngambil heel hook itu kita dari jepit ya, pakai ketek nih udah jepit, nggak bisa kemana-mana. Kita mau ambil dari luar, ini tinggal dikunci, tarik dikit. Itu engkel kiri dan lutut kiri ya? Iya, sama kayak kuncian yang lain. Kalau misalnya aku ngambil kaki kiri tadi, jadi yang kena engkel sama lutut. Kalau heel hook emang biasanya kena di engkel sama di lututnya juga gitu. Cuman ini gerakan advance ya, jadi di apapun kunciannya, terutama kuncian kaki itu advance. Jadi jangan pernah kamu coba-coba tanpa ada yang ngawasin, tanpa ada yang lihat. Iya, sakit banget tadi. Jangan lupa kontrol, sayangnya teman latihan kamu, jangan rusak teman latihan kamu.